Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wartono di channel Waruto Uno. Sebelumnya di sini saya mengucapkan banyak sekali terima kasih. Alhamdulillah sekarang channel saya sudah bisa dimonetize ya, sudah bisa dimonetize lagi. Jadi dulu sebenarnya juga channel saya sudah dimonetize ya, tapi terus kena aturan di tahun 2018 awal, yaitu minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, saya tidak bisa memenuhi itu. Kemudian alhamdulillah kemarin tanggal 20 Januari ya, seminggu yang lalu, sudah channel ini sudah dimonetize. Dan peninjauannya nggak lama ya, ternyata dari hasilnya itu saya dapat 1000 subscriber itu tanggal 16 Januari ya, 16 Januari. Jadi cuma 4 hari ya, 4 hari peninjauan. Ya, saya pikir bisa sampai lama, sampai berbulan-bulan, karena saya lihat di YouTube atau kesaksian banyak para YouTuber-YouTuber itu juga lama-lama ya. Kadang ada yang seminggu, dua minggu, bahkan berbulan-bulan. Tapi alhamdulillah saya cuma 4 hari peninjauannya ya, langsung dimonetize ya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Dan sebenarnya insya Allah kedepannya saya akan lebih fokus lagi ya, lebih fokus ke YouTube. Dan ya terutama video ya, video dan YouTube, karena memang saya awalnya ya ceritanya itu saya emang sekarang sudah resign ya, resign artinya sudah keluar dari pekerjaan. Sebelumnya saya adalah seorang guru ya, guru biologi. Awalnya saya pernah ngajar di Jeddah juga, di Sekolah Indonesia Jeddah, terus balik ke Indonesia, terus terakhir kemarin ngajar di Kendal ya, di Genus Nusantara Boarding School ya, cuma satu semester. Saya memutuskan untuk resign tanggal 11 Januari kemarin. Tapi saya baliknya ke Bekasi itu ya tanggal 21 itu baru balik ke Bekasi. Termasuk saya resign itu ya karena mungkin kalau yang di sebelumnya ya karena keluarga tidak betah juga ya, pasti Kendal itu ya, permasalahan keluarga lah. Akhirnya saya memutuskan resign, dan dalam resign itu saya juga ya istikharah juga, terus berdoa juga, ya Allah jika memang engkau beri yang terbaik saya resign. Nah, saya juga salah satu doanya itu supaya YouTube saya ya, YouTube saya yang walaupun nggak fokus, artinya nggak banyak video di channel ini ya, karena mengingat sudah lama ya, ini channel ini sudah dari 2009 ya, udah lama sekali. Saya berdoa ya semoga bisa dimonetize sebelum saya kembali ke Bekasi, dan alhamdulillah itu terjadi ya tanggal 20 Januari, karena saya baliknya ke Bekasi itu 21, karena sebelumnya saya di Pati dulu ya, karena bapak sakit, terus anak juga sakit, nunggu balik ke Bekasinya itu memang agak lama ya, 10 hari. Setelah itu saya baru pulang ke Bekasi, dan sekarang saya sudah di Bekasi. Dan sebagai wujud syukur saya, insya Allah nantinya saya akan lebih membangun channel ini, mengembangkan channel ini. Dan bagi subscriber-subscriber saya yang sedang menonton video ini ya, saya mohon masukannya ya, masukannya mau channel ini tuh mau diperbanyak konten bidang apa ya, karena jujur channel ini awalnya ya hanya saya supaya apa, nyimpen video supaya untuk bukan untuk jadi YouTuber ya awalnya, karena ini sudah lama 2009 dan iseng-iseng. Tapi kemudian baru ada partner ya, YPP itu, YouTube Partner Program, sekitar 2012 ya. Tapi saya tidak terlalu fokus juga ya, karena ada pekerjaan, ngajar dan lain-lain. Dan insya Allah sekarang saya sudah fokus ya, lebih fokus sebenarnya di video ya, karena di samping saya ngajar, saya juga sebelumnya ada pekerjaan masih saya sambi ketika itu, sambilan, yaitu
jasa editing video dan desain grafis ya, video animasi, editing video maupun video animasi, desain grafis, desain logo, banner dan macam-macam seperti itu ya. Itu sebenarnya online, awalnya itu hanya online, sekarang itu masih online, artinya promosi lewat Google, lewat YouTube ya. Tapi itu tidak saya fokuskan karena saya ada kerjaan utama yaitu tadi ngajar ya. Tapi setelah saya pikir-pikir, termasuk bagian dari istikharah itu, akhirnya saya mau resign ya, resign untuk lebih fokus ya, fokus ke hobi saya ya, termasuk ya saya ngajar juga hobi sebenarnya. Tapi di sini ada passion saya yang di bidang desain ya, desain dan video. Insya Allah nanti akan saya kembangkan lebih ya, lebih baik lagi ya, termasuk dari YouTube-nya ini, di YouTube-nya insya Allah saya akan tidak hanya channel ini ya, saya akan membangun paling tidak itu nanti 10 channel ya, 10 channel dengan masing-masingnya nanti berbeda ya, niche-niche yang berbeda, artinya sesuai dengan hobi saya. Hobi saya kan banyak ya, saya suka tadi ngajar ya, ngajar insya Allah nanti saya juga akan bikin channel tentang pendidikan ya, ngajar, yaitu insya Allah namanya Wartobio ya, yaitu biologi ya, terus nanti tentang sepedahan ya, sepedahan nanti insya Allah namanya Jejak Sepeda, terus tentang promosi juga, promosi jasa video saya itu sudah ada sebenarnya, yaitu yang desain kami. Terus nanti linknya saya sertakan di bawah lah ya, insya Allah saya akan. Sebenarnya channel saya banyak, channel YouTube saya puluhan ya, puluhan, sangat banyak sekali, tapi tidak ada yang teramut dengan baik, tidak ada yang terkelola dengan baik ya. Ya asal-asalan, hanya ada beberapa video aja, bahkan ada yang tidak ada videonya seperti itu. Dan rencana saya akan fokus ke 10 channel ya, nanti linknya akan saya taruh di bawah, silahkan dukung saya ya, termasuk di subscribe yang di bawah. Untuk channel ini memang nantinya juga akan playlistnya akan saya rapikan lagi, lebih disederhanakan. Kemudian untuk yang channel-channel lain itu nanti hanya satu niche ya, mungkin tentang sepedahan, tentang biologi, tentang video, termasuk tentang YouTuber, YouTube dan YouTuber. Itu nanti saya juga akan ada, yaitu ya YouTuber satu, terus ada tutorial ya, tutorial khusus ke PowerPoint. Nah, itu ada PowerPhoto Pro. Kalau yang tutorial umum nanti ada lagi mungkin ya, tutorial. Jadi insya Allah sekitar 10 channel, dan resolusi ini termasuk resolusi saya di 2019 juga. Semoga dalam 1 tahun ini ya, 10 channel saya ini nanti bisa dimonetize semua. Jadi ibaratnya walaupun hasilnya mungkin YouTube itu cuma mungkin 100 ribu atau 300 ribu atau 500 ribu, tapi kalau channelnya banyak kan jadinya lumayan gitu loh. Jadi rencana 10. Kemudian nantinya saya berharap juga di tahun 2019 ini nanti ada minimal 1 dari 10 channel ini yang bisa dapat silver play button. Oke, demikian dari saya. Saya sudah niatkan resign, termasuk sebagai fokusnya nanti saya jadi YouTuber juga, dan ke video, ke jasa video dan desain saya insya Allah akan lebih saya fokuskan lagi, yaitu desain company ya, mulai dari jasa video editing, video animasi, jasa desain grafis, termasuk photobook ya, photobook juga ada. Oke, demikian dari saya. Mohon doa dan dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.